mobil Daihatsu menabrak warung yang ada di pinggir Jalan Raya Cisolok. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Marinjung Hilir, Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kecelakaan itu terjadi pada Senin, 29 Mei 2023, sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Menurut salah seorang warga, Ai, 38, mobil melaju dari arah Cisolok ke arah Palabuhan Ratu tiba-tiba menabrak warung. Ai mengatakan, saat itu terdapat dua orang berada di depan warung. Satu orang tertabrak dan satu orang selamat. Ia menjelaskan, sopir dan satu orang korban yang belum diketahui identitasnya dibawa ke tempat urut gobang. Tampak warung rusak parah, mobil menabrak pondasi warung milik Tami dan tiang neon box. Sedangkan mobil terlihat tidak mengalami kerusakan parah. Tak hanya itu, tembok ruko cukur rambut yang dekat warung pun jebol ikut terhantam. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!